Halo, selamat datang kembali di channel Calektro yang masih dalam sesi tutorial 2 menit. Dan sesuai judul kita akan bahas tips atau tutorial lah ya. Gimana sih cara membatasi perangkat yang terhubung di HP ketika kita tethering ya atau menghidupkan hotspot portable wifi-nya ya. Gimana sih biar bisa terbatas gitu ya. Nah, apalagi kalau hotspotnya kita tidak pasang sandi ya, takutnya kan banyak yang nyasar ya. Orang-orang nyambung ngasal itu kan. Nah, untuk membatasinya itu kalian langsung aja pergi ke setelan ya di HP kalian. Di sini saya menggunakan HP Xiaomi ya. Kalian pergi ke setelan, ke hotspot portable, kemudian kalian pilih di bukan ini ya, di bagian bawah sebentar. Di bagian perangkat terhubung ini ya. Nah, kalian klik ini dan di situ ada pilihan batas perangkat terhubung. Kalian bisa setting sesuai yang kalian inginkan. Nah, contoh nanti ketika kalian pilih satu ya dan sudah ada satu perangkat yang terhubung, nanti untuk perangkat-perangkat yang lain tidak akan bisa menyambung. Nanti tulisannya hanya menghubungkan dan tersimpan begitu ya. Nah, seperti itu. Kalau dua ya nanti batas maksimalnya itu dua ya. Nah, oke. Dan saya rasa video ini cukup sampai di sini. Semoga info ini bermanfaat ya guys ya.